Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati guru kita semua, Tuan Guru Haji Satriawan LC, Ketua Dewan Syariah PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para pelingsir, Abi Abdul Wahab serta seluruh rombongan, yang kami hormati Ketua Bidang Pembinaan Umat sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya panggil beliau Haji Pati, Haji Patimura, Haji Lalu Patimura Farhan. Nama yang kita populerkan sekarang adalah Haji Pati. Yang kami hormati tokoh-tokoh muda dari Majelis Adat Sasak dengan paguyuban beserta seluruh anggotanya. Hadir juga bersama kami istri saya tercinta Wahida Esti. Yang kami hormati ikhwan wa akhwat kader Partai Keadilan Sejahtera, di belakang saya lihat tadi yang mengatur operator ada Mas Winsa. Terima kasih Mas Winsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, singkatnya hadirin yang hadir pada Haji Budaya yang diselenggarakan oleh Bidang Seni dan Budaya Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama sekali, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan waktu luang, sehingga kita bisa semua hadir dalam acara yang sudah direncanakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu bersamai kita dengan keberkahan, memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan amanah yang telah dititipkan kepada kita sebagai apapun kita dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita tauladan, yang kehadirannya ditegaskan bahwa kehadiran beliau tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita bicara budaya, budaya itu bahasa Sanskerta kata beberapa literatur, ya, dari budaya, bentuk jamak dari budi, pekerti. Ya, budi pekerti itu bahasa agamanya adalah akhlak. Karenanya kehadiran Rasulullah SAW sesungguhnya datang itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan budi pekerti, ya, menyempurnakan budaya itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini rela dan mau untuk mengikuti perbaikan akhlak yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang bahasa agamanya adalah ittiba'ur rasul, yang kemudian karenanya pada saatnya nanti ketika tidak ada lagi perlindungan di padang mahsyar, kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pelingsir yang kami hormati, para asatiz yang hadir pada kesempatan ini, saya sebagai ketua praksi tentu sangat berbangga sekali, ya, berbangga karena hadir di tengah-tengah kita ini adalah Ketua Dewan Syariah hadir, ya, para pelingsir dari adat hadir, para aktivis Partai Keadilan juga pada hadir. Perlu saya sampaikan bahwa di PKS ini ada satu bidang baru, bidang ini, ya, baru bidang ini, baru kepengurusan sekarang ada, yaitu bidang seni dan budaya. Ini seiring, ya, kenapa dia hadir? Ini seiring dengan adanya kebijakan, ya, kebijakan di partai bahwa
PKS itu selain sebagai partai politik, dia juga menegaskan dirinya sebagai partai dakwah. Dua unsur dalam berdakwah ini itu diakui kedua-duanya oleh partai. Kita mengenal ada dakwah struktural, ada dakwah kultural. Dakwah struktural ini adalah para aktivis partai yang memang kesehariannya adalah mengurus struktur partai dari tingkat ranting sampai ke tingkat pusat. Goalnya adalah bagaimana mengorganisir partai, ya, mengurus, memanage dengan baik sehingga apa yang menjadi cita-cita partai, baik cita-cita politik maupun cita-cita dakwahnya itu bisa diwujudkan. Partai juga mengakomodir atau mewadahi yang kita sebut dengan dakwah kultural. Nah, budaya ini kalau bahasa Inggrisnya adalah culture. Bahasa Inggris, budaya itu kalau bahasa Inggrisnya adalah culture. Culture itu adalah cara mengolah atau misalnya karena pakai yang disebut ada agriculture segala macam, ya seni bertani. Nah, di Indonesia kan menjadi kultur. Jadi kan kultural. Jadi dakwah kultural itu dakwah budaya. Nah, yang tugasnya adalah membersamai semua kearifan-kearifan lokal, penggiat-penggiat kearifan lokal, penggiatan-penggiatan budaya, ya baik yang dikenal oleh orang sebagai adat istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan baik dari sisi kebiasaan agama yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat, itu kemudian kita wadahi untuk kemudian kita satukan dengan struktural itu pada saatnya nanti kemudian PKS diterima di seluruh kalangan masyarakat. Nah, karenanya ketika bidang seni budaya menyampaikan keinginannya kepada kami, maka saya sampaikan bahwa insya Allah fraksi akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kegiatan dari bidang seni dan budaya. Nah, ada satu kebetulan kesamaan, ya, pekan kemarin semua ketua fraksi di Indonesia itu dikumpulkan di Jakarta dalam rangka melaunching lomba baca kitab kuning yang kedua, ya. Karena kami sudah pada tahun 2016 sudah kita kerjakan, dan pada tahun 2017 insya Allah ini adalah yang kedua. Alhamdulillah minatnya juga cukup bagus. Tahun kemarin kita di atas ratusan peserta dari seluruh pondok pesantren yang ada di Pulau Lombok. Secara nasional kita 1.500 peserta dari seluruh Indonesia, dan nanti insya Allah finalnya pada bulan Juli itu finalnya di Jakarta. Hadiah pertamanya adalah umroh bagi pemenang, ya. Hadiah keduanya adalah 20 juta rupiah uang tunai, dan juara tiganya adalah 15 juta uang tunai. Nah, bagi Partai Keadilan, baca kitab kuning ini adalah juga merupakan sebuah kebudayaan bagus sebenarnya, ya, kebudayaan bagus di kalangan pondok pesantren maupun di kalangan-kalangan para penggiat ilmu di Indonesia. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu para penyisir yang kami hormati, kembali kita kepada agenda seni budaya, ya. Mungkin ini buat orang lain yang baru mengenal PKS itu, ini mungkin adalah sesuatu yang baru, ya. Tetapi sebenarnya ini kegiatan yang sehari-hari atau kebiasaan yang sudah kita, cuma ada stigma yang diberikan kepada PKS karena menggunakan Islam sebagai azasnya, kemudian kita dibilang ada yang eksklusif, bahwa PKS ini radikal, ada segala baru sekarang intoleran, segala macam. Ya. Itu sebenarnya jauh dari asas partai, dari kebiasaan-kebiasaan kami. Bapak dan ibu-ibu, makanya saya tadi sempat berjabat tangan erat sama Mas Winsa, ya. Tadi di atas, kabur. Ya. Karena dulu ketika mahasiswa, Taman Budaya ini pernah menjadi rumah kedua saya. Ya. Di Mas Winsa inilah menjadi guru panggung saya sebenarnya, salah satu guru panggung saya. Ya, karena kita waktu itu main teater juga, baca puisi juga dan sebagainya. Jadi di panggung ini, cuma saya masuk ke sini sudah agak beda, sudah kayak teater gitu. Nah, ini adalah bentuk penghargaan kita.
Bapak dan ibu-ibu yang terhormati, bicara tentang budaya ini perlu kita jalin komunikasi yang baik. Perlu sekali kita jalin komunikasi yang baik. Satu contoh ya, satu contoh, karena budaya ini ternyata perlu didukung oleh regulasi. Perlu didukung oleh regulasi. Pernah satu kali kita membahas Perda Inisiatif. Ya, Perda Inisiatif di DPRD. Judul perdanya itu adalah Perda Penggunaan Jalan. Tapi langsung ya, langsung persepsi orang langsung dikasih judul Perda Nyongkolan. Padahal judul perdanya itu adalah Perda Penggunaan Jalan. Langsung kemudian menjadi viral itu bahwa klik like, share, dan jangan lupa subscribe.